Tumpukan kayu lan sampah rumah tangga nutup aliran banyu kali Agung ning Desa Mertapada Wetan, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Masyarakat setempat cemas aliran banyu kehambat lan nyebabaken banjir. Inggal tahun umah warga selalu kerendam banjir kenang luapan kali Agung pas debit banyu kali meninggi ning musim udan kian. Kehambatnya sampah kian diakibatkan anai tiang sing ana ning tengah gorong-gorong jembatan. Luapan banyu kali Agung sing seringnya babakan banjir mempermukiman warga kian bisa ngecapai luwi sing semeter kenang beli kehambatnya aliran banyu ning tumpukan sampah. Masyarakat Kedik makin dihantui kekhawatiran terlebih sekian intensitas udan makin tinggi. Durung maning banyu kiriman sing hulu Kedik makin gede pas musim udan kaya sekian. Instansi terkait di jalur kanggo jage ngangkut tumpukan kayu lan sampah supaya aliran banyu lebih lancar. Masyarakat Kedik ngedesak pemerintah Kabupaten Cirebon kanggo ngelakuakan normalisasi lan perbaikan gorong-gorong jembatan. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon.